A day in my life. Hai guys, temenin aku yuk. Hari ini aku akan bikin kue. Pertama, aku pergi ke kebun belakang rumah. Memetik buah dari kebun sendiri itu lebih menyenangkan. Buahnya lebih segar dan tentunya sehat. Di sini aku mencari buah stroberi, beri liar berwarna merah dan juga warna ungu. Kalian udah pernah belum makan stroberi ataupun berry? Nah, kalau aku sih stroberi udah, berry juga udah. Lanjut, di sini aku mengambil buah pirnya dan harus manjat ke rumah pohon. Kelihatannya enak. Kita coba dulu ya. Nyam 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 nyam. Beneran enak loh, guys. Buah yang udah aku petik langsung aku taruh di dapur dulu ya. Masih ada satu buah lagi yang belum aku ambilin. Nah, aku akan ambil buah nanas yang ada di belakang rumah. Nah, di sini aku ambil sedikit aja ya, guys. Kalian suka nanam-nanam buah-buahan kayak aku juga nggak? Lanjut, aku mau ke minimarket dulu, mau beli bahan-bahan yang masih kurang. Jujur sih, kalau udah sampai di minimarket banyak banget barang-barang yang pengen aku beli tapi uangnya nggak cukup. Jadinya ya udah deh, kita beli bahan-bahan yang memang dibutuhkan aja. Hayo ngaku, kalian juga gitu nggak sih? Nah, semua perlengkapannya sudah aku beli dan kita tinggal bayar aja di kasir. Di sini tuh aku udah beli tepung, roti dan ayam. Sampai di sini udah ketebak belum teman-teman kue apa aja yang mau aku buat? Kalau kalian penasaran, tonton videonya sampai habis ya. Satu bahan yang belum ada yaitu jamur. Karena jamurnya masih ada di dalam kulkas, jadi kita nggak beli ya teman-teman. Nah, sebelum aku masak kue-kuenya, aku mau ganti baju dulu nih guys. Bajunya udah aku taruh di lemari paling atas. Kenapa kita harus ganti baju? Ya karena supaya bajunya nggak kotor. Oke guys, semua bahan dan semua persediaan sudah lengkap. Jadi kita mau mulai sekarang. Nah, kue pertama yang akan kita buat adalah kue jamur. Pertama kita ambil dulu tepungnya. Terus jamurnya ditaruh di atasnya ya. Tada, kue jamurnya sudah jadi nih guys. Kue berikutnya aku akan buat kue pir. Siapa nih teman-teman yang hobi masak juga kayak aku? Lanjut, aku akan buat kue beri merah. Wow, kuenya warnanya lucu banget. Sama kayak rambutku kan? Nah, selanjutnya aku akan buat kue beri biru. Kelihatannya sih kuenya enak-enak semua ya guys. Nah, berikutnya aku akan buat kue stroberi. Stroberi, mangga, apel. Sorry, gak lepel. Siapa nih yang suka nyanyiin lagu itu? Ayo, ayo, jawab jujur. Yeay, udah jadi 5 kue loh guys. Lanjut, kita akan buat aneka roti selai. Selai pertama kita ambil buah dari beri merah. Selainya terlihat menggoda. Masih dengan selai buah, kita akan buat selai beri biru. Kuenya langsung kita susun-susun nih guys. Nah, ini nih selai kesukaanku, selai strawberry. Nyanyi lagi nggak nih? Strawberry, mangga, apel. Sorry, gak lepel. Sorry ya guys, kalau ini garing dan gak lucu. Nah, kalau yang ini aku mau coba pakai selai yang dari dalam kaleng. Wah, kuenya udah jadi banyak aja nih guys. Nah, bahan-bahan yang dari tepung dan juga roti udah selesai. Lanjut, aku mau bikin ayam saus nanas. Ayam saus nanasnya sudah jadi. Kita lanjutin bikin salad nanas dan stroberi. Aku suka makan salad. Apalagi kalau saladnya banyak isian buah-buahannya yang lengkap gitu. Ya kan. Nah, ini yang terakhir nih guys, puding beri biru. Sumpah ini tuh capek banget guys ngerjainnya. Tapi ini tuh sangat menyenangkan. Aku harus ngundang teman-teman nih guys buat ngabisin makanan sebanyak ini. Sampai di sini dulu ya guys vlog hari ini. Sampai jumpa di next video. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe.